Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Saiful Jaya Musik Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan review satu buah speaker dari Asli 12 in kuil 4 in ya. Ini cocok buat subwoofer miniatur. Untuk kuilnya udah 4 inch. Untuk spesifikasinya kita lihat dari Asli, serinya kompor 12S. Untuk speknya tertera di sini, dia 1000 watt ya. Impedance-nya 8 ohm, sensitivity-nya 96 dB, untuk frequency range-nya 40 sampai 3000 Hz. Untuk ukuran magnetnya 220 mm kali 110 mm kali 25 mm. Artinya ini 22 cm ya untuk lebar magnetnya. Untuk tebal magnetnya 25 mm atau 2 cm 5 mm. Sedangkan untuk wish coil-nya di sini tertera 4 in ya. Untuk wish coil-nya di sini bisa dilihat 99,5 atau 4 inch untuk spool-nya. Sedangkan untuk grafik frekuensinya ada di sini. Ini sangat cocok digunakan buat subwoofer ya, bisa dilihat di sini. Buat subwoofer miniatur sangat masuk ini. Untuk harganya ini 1 jutaan ya, di atas 1 jutaan. Oke, langsung aja kita dekatkan kameranya. Untuk tampilan lebih jelasnya segini ya, untuk magnetnya satu jengkal. Kita lihat bagian daunnya, ini dia ada 3 gelombang. Untuk bagian dampernya bisa dilihat di sini. Dampernya cukup tebal ya. Kabel kumisnya udah dilapis karet. Nah, ini keterangannya juga ada di magnet ya, bisa dibaca. Untuk seri-serinya ada di sini. Ini langsung saya tes suaranya dari HP langsung ke power ya, tanpa menggunakan DLMS. Ini kita matikan aja untuk DLMS-nya. Kita matikan semua ya. Tadi kita habis karaoke. Nah, ini udah kita matikan, bisa dilihat untuk DLMS-nya semua udah mati ya. Yang nyala cuma power. Jadi kita akan ngetes suaranya langsung dari HP ke power, langsung ke speaker ini. Jadi suara detailnya seperti apa, dengarkan gunakan dengan earphone atau headset. Ini kita ngetesnya tanpa menggunakan box speaker ya, langsung aja. Nah, ini untuk stok barang juga masih banyak di sini ya, di tempat saya. Nanti buat teman-teman yang ingin beli mikrofon atau yang lainnya bisa telepon nomor saya, nanti di akhir video juga saya tampilkan kartu nama saya. Telepon nomor yang ada di video ini juga, yang di sebelah kanan Anda. Oke, langsung aja kita tes suaranya. Kita nyalakan musiknya ya, tanpa aksesoris seperti apa. Thank you.
Oke, itu tadi udah saya teskan suaranya tanpa aksesoris seperti itu ya. Ini sangat direkomendasikan buat teman-teman yang ingin membuat subwoofer sound miniatur. Ini sangat cocok ya, karena udah 10.4 in dan ini karakternya memang dirancang buat subwoofer. Buat teman-teman yang ingin membeli speaker ini bisa telepon atau WA ke nomor saya di sini. Kita matikan lampu LED-nya di 08 52 4887 1119. Saya Ipul Jaya Musik. Alamat saya di Kota Martapura, tepatnya sekarang saya udah pindah alamat ya ke Jalan Kertak Baru dekat SMP 2 Martapura Timur, Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar ya, Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, salam dari saya Ipul Jaya Musik.